guys, kita lagi jalan-jalan di Haraon guys. Sekarang kita mau lihat ada air terjun ya yang ada di Harau. Jadi dari Harau Sky kita jalan-jalan aja nih, jalan kaki guys, menikmati udara. Jadi para wisatawan yang menginap di sekitar Lembah Harau ini banyak yang melakukan jalan kaki dan juga bersepeda di sepanjang Lembah Harau ini guys, untuk menikmati udara yang segar dan pemandangan yang asri. Jadi kita mau jalan-jalan juga nih guys, jalan kaki menuju ke air terjun Akar Berayun. Nah, jadi itu yang di depan itu air terjunnya guys, jaraknya nggak sampai 1 kilo kalau dari Harau Sky tempat kita menginap ya. Nah dari sini sudah kelihatan guys, itu dia air terjun Akar Berayunnya. Di sekitar Lembah Harau ini terdapat banyak air terjun guys, jadi kita mengunjungi yang paling dekat dengan tempat kita menginap. Guys, ada air terjun mininya guys. Nah, itu dia. Ini dia air terjunnya guys, air terjun Akar Berayun. Di Lembah Harau ini terdapat banyak air terjun, yaitu air terjun Sarasa Pontas, Sarasa Ayang, Sarasa Ayang, air terjun Sarasa Murai, dan air terjun Sarasa Akar Berayun ini. Nah, jadi kalau kita datang ke sini di musim hujan, jadi air terjun ini mengalirkan air dan kolamnya juga dipenuhi oleh air. Tapi kalau kita datang di musim kemarau, kolamnya ini bakalan kering guys. Jadi sekarang kita datang di waktu yang tepat ya, kita bisa melihat air terjunnya mengalir guys. Jadi di sini ada yang jual gorengan guys, goreng pisang, goreng ubi. Ini dia air terjun Akar Berayun yang terdapat di Taman Wisata Lembah Harau. Jadi kita datangnya pas airnya mengalir ya guys, dan kolamnya juga terisi penuh. Wah, beginilah keindahan guys, air mengalir dari tebing di sekitar Lembah Harau ini. Dan tebing-tebing tinggi di sekitar Lembah Harau ini juga biasa digunakan oleh wisatawan untuk olahraga panjat tebing. Nah, ini dia guys tebing-tebing. Nah, di sekitar air terjun Akar Berayun ini juga banyak masyarakat yang berjualan makanan dan cemilan ataupun minuman ringan guys. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke air terjun Akar Berayun ini bisa menikmati makanan sambil menikmati keindahan dari air terjun Akar Berayunnya. Wow, indah sekali guys. Ini cuma salah satu air terjun yang ada di sini ya guys, dan masih banyak lagi air terjun yang lainnya. Wow, memang Sumatera Barat luar biasa keindahannya ya. Duduk-duduk santai di sini, menikmati makanan, menikmati gorengan, benar-benar merasakan nikmatnya hidup ya guys, melepas sejenak jadi kejenuhan ya, kejenuhan kita sehari-hari bisa lepas sejenak di sini guys. Teman-teman yang bingung mau liburan kemana, nah silahkan berkunjung ke Sumatera Barat, salah satunya yaitu wisata Lembah Harau ini. Di sekitaran wisata Lembah Harau ini banyak sekali terdapat
homestay ataupun penginapan-penginapan dengan berbagai macam budget ya, bisa teman-teman sesuaikan dengan budget masing-masing. Nah, karena sekali mengunjungi Lembah Harau ini kita bakalan bisa menikmati banyak sekali tempat wisata di sekitar Lembah Harau ini, guys. Aku mau izin. Hah? Enggak ada, Kak. Aku jangan tak jadi. Guys, kita makan pisang goreng. Di sini ada yang jualan gorengan, pisang goreng, ubi goreng, dan juga jagung bakar ya, guys. Nah, jadi banyak pilihan makanan di sekitar sini. Duduk santai menikmati cemilan ditemani dengan suara gemericik-gemericik air dari air terjun ini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, guys. Indah banget rasanya, guys. Intinya di kolam air terjun akan berayun ini juga diperbolehkan berenang ya, guys. Karena di ujung sana terdapat ada pelampungnya. Kita cerita-cerita dulu ya, guys. Mumpung ini ada bapak-bapak yang merupakan masyarakat asli Lembah Harau. Ya, ayo mati ya, coba. Apa? Iya. Kalau di dalam enggak, ujung enggak. Oh, iya. Kalau ujung enggak, kalau 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 enggak, tapi betul lagi mana aja? Tak, nah, dia ni aja dia. Oh, sebagian tak sejak bayinya. Oh, dibagi ya? Iya, dibaginya kan. Ke dulu kan ladang aja kok, kalau salah itu. Kalau dulu ladang? Iya. Bisa ada kocer, Pak. Kocer, Pak. Kasih, Pak. Penampungannya. Baik. Kan siap, Pak. Alhamdulillah. Mulai dalam fase utang. Oh, baru mulai. Siap villa itu, Jong? Mungkin 4-3 yang tentu. Tapi kan orang awak, orang Viko kerja kan? Di Tenda. Oh, tak lahan di Tenda. Yang sama ya? Iya lah. Sekian tahun kan? Iya, soalnya iya. Karena tak contoh pemasukan warga sih kok kan, Pak. Rami jadinya kan. Bunda kalau dulu sikulnya pengen orang kan? Iya. Ini nggak ada nginap orang itu. Ini lah Rami kan? Ini sebenarnya kan dalam. Iya. Iya. Okay. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Rizka Haha Channel. Karena kita bakalan selalu jalan-jalan dari satu tempat wisata lainnya. Dan dari satu tempat makan ke tempat makan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jalan ni tu. Pasti hujan.